gat lampahing rata tanantara prapteng sukuning arga iram kang tumingale pakuwon asrine dendeng saenggo praja umuyung pradhunggo besukan purwadya umuyung pradhunggo besukan purwadya bolo ing kreta kencana pagedongan kaca inilah yang disebut dengan nama kreta Kyai Puspoko Jati. Kyai Puspoko Jati menjadi kendaraan dinas para pembesar negeri Ngastina yang terbuat dari serba emas. Pancatan kereta dibuat oleh dewa-dewanya Undagi yang bernama Bathara Wiswakarma. Kayunya kereta terbuat dari kayu cendonosari yang serba wangi, serba harum. Kuda empat sama bergasnya, sama kuatnya, sama kokohnya, sama cepatnya. Sudah siap sang kenek seperti kusir kayangan yang bernama Bathara Matali. Sudah berbusana seperti jawata atau dewa. Mekak kendali. Seketika kuda empat kuping jepiping, ekor jelentar, bulu jigrek, pelan-pelan mamprung menuju Dirgantara. Gelar pandamuncar denon ler keku nang suram sorote tanpa dang ka menggekono dasari mongso katiku imo anawang re Astowi keno oh.
prajurit dari Ngastina yang berbusana putih kumpul sama putih seperti kuntul baris. Yang hitam berkumpul dengan sama prajurit hitam seperti gagak reraton. Yang merah kumpul sama merah seperti podang beterbangan. Sudah semakin jauh jalannya, ganti yang diceritakan tidak seperti kerajaan Himo Himantoko. Disitulah para wadya bala raksasa seperti gajah ngamuk geraknya. Semakin erat, tunggal papanya berbeda ceritanya. Inilah kerajaan Himo Himantoko, tinggalan Prabu Niwoto Kawoco yang sekarang diperintah oleh sang putra bernama Suryo Kawoco. Dia ada patih yang bernama Patih Suryo Pracono. Sungguh tinggi besar, dedek piadek badan sang raja raksasa Prabu Suryo Mereka berdua sedang membicarakan soal-soal kenegaraan yang terkait dengan masa silam kerajaan Himo Himantoko. Ribuan wadyabala raksasa serta bajingah berkumpul berderet-deret berjajar-jajar. Apakah busana sang raksasa ada yang pakai kalung terbuat dari ular? Ada yang pakai sabuk ula weling? Ada yang pakai ali-ali kala jengking? Ada yang pakai sumping kelabuang? Ada yang umbul batu selumbung bandung besarnya dikop dalam kepala piyur hancur sewalang-walang. Itulah kelakuan para raksasa. Ada yang suka naik bial adaladal singo macan harimau. Gereng yang naik, gero yang dinaiki, dua-duanya suka memangsa daging manusia. Demikianlah pembicaraan kedua belah pihak antara raja dengan Rekono Patih.
Raksa Kura Rupa Eri Sedeng Narendra. Yaksa lelaku kalmal maleng engkang gambiro marangah rangah angises yung metu perpowo dityo tur palarso breh turnaning lawan Wirawicara Rudra. Om kaya singa ludra sekso Patih Surya Pracana. Ada apa Gusti ingkang sinuwun memanggil hambamu Patih Surya Pracana? Sinuwun Prabu Surya Kawaca, saat ini saya lihat ada sebuah problem, kiranya apa yang mau dipecahkan? Sinuwun, Patih. Sebenarnya sudah 2 bulan ini saya risau deh. Saya gelisah, saya bingung kalau memikirkan nasib ayahanda. Swargi almarhum Prabu siapa dulu itu? Ayah saya Prabu Niwoto Kawaca teh. Wah, saya itu belajar teh jadi raja seperti ini enggak gampang, cuma mah itu, dan saya sering nyacat ngeritik kok begitu. Ternyata saya ngenyangi diri bingung teh. Ya Gusti, maka jangan suka nyalah-nyalahkan. Wah, raja di mana-mana kamu kritik, kamu di depan juga kalang kabut. Memang enaknya orang itu nyacat dan ngeritik. Teh, saya sudah nyurati Eyang Patih Ngestino, karena dia itu Patih Pengpengan Winasis Sarjana Linuweh. Idola saya itu tidak lain adalah Patih Haryo Sengguni. Maka saat ini saya ingin berguru teh. Negoro Ngestino maju itu karena ada Sengguninya. Imo Imantoko itu melempem karena kamu itu enggak pernah mikir, enggak pernah belajar toh teh. Ya Gusti, wong saya itu dulu ijazah juga beli. Jadi patih ini sudah nyogok saya. Waktu pilihan saya demi 10.000 sinuwun. Supaya saya dapat kedudukan patih. Ternyata setelah lungguh jadi patih saya enggak becus kerja, ya mohon ampun.